akan melakukan aktivitas cooking class dengan tema emoticon biskuit. Oke, di sini ini sudah menyiapkan ada coklat, terus ada biskuit. Dan jangan lupa teman-teman, siapkan juga piring kosong ya, dan juga gunting untuk membuka kemasannya. Nah, sekarang Miss akan membuka kemasannya terlebih dahulu. Oke. Oke, Miss akan simpan kemasannya. Sekarang biskuitnya sudah. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, kalian sebelum memulai cooking class-nya, jangan lupa kalian cuci tangan terlebih dahulu. Tadi Miss sudah cuci tangan, sudah bersih tangannya. Oke, sekarang Miss akan memindahkan biskuitnya. Di sini ada 1, 2, ada 2 biskuit. Wow, yummy. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai menghias biskuitnya. Menghias biskuitnya ya. Miss akan membuat emoticon smiley face and sad face. Oke. Sekarang Miss akan gunting terlebih dahulu bagian ujung coklatnya. Nah, sekarang Miss akan menghias biskuitnya. Oke, kita hias biskuitnya. Kita buat mata di sini. Dua mata. Karena Miss Susi mau buat smiley face, jadi Miss Susi akan beri gambar senyum. Yeay. Smiley face. Dan untuk biskuit yang satunya, Miss akan membuat sad face. Oke. Kita buat matanya. Dua. Sad face. Oke. Sudah jadi, teman-teman. Nanti kalau kalian mau menghias bagian pinggir piringnya, boleh loh, supaya makin cantik tampilannya. Oke, sekarang Miss akan membuat gambar bunga. Lagi. Wah, sudah selesai, teman-teman. Alhamdulillah, mudah kan? Nanti kalian bebas ya untuk membuat hiasannya supaya makin terlihat cantik. Oke, teman-teman, sampai bertemu di kelas ya. Dadah, assalamualaikum.